Ini yang mau beli ini bahan nih, dari 65 sampai ujung. Yang ini sekitar 7 jutaan KTM 65. Terus yang ini KTM 125 atau 250, tapi asnya 43. Jadi ini sekitar 8 juta lebih dikit lah. Gampang itu nego di WA. Terus sama ini enduro tahun lama, ini gak sampai 10 juta. Ini LC4 juga gak sampai 10 juta. Ini KTM 2,5 juga, ini aspat 8 semua ya. Dari sini sampai sana aspat 8. Terus yang ini PP KLX atasnya doang, tapi bawahnya belum, tinggal bikin pusing aja. Ini aspat 8 juga, segitiga pro taper 10 juta lebih, gak sampai 11 juta. Terus sama ini enduro juga, sama segitiga CNC nih. Nah 10 lebih dikit juga. Sama ini 9 jutaan juga nih, sama nih. Terus sama ini pen PTS, pen PTS atas bawah ini 9 juta lebih juga, gak sampai 10. Yang ini SXF tahun 2013-2014an, ini masih standar, cover shock semua ada. Ini sekitar 14 juta lebih, gak sampai 15 juta. Sama yang ini enduro ada 2, satu tahun mudaan, yang ini tahun 2012an, 2013-2013, ini di bawah 2015. Ini sekitar 14 juta juga, sama ini 14 juta lebih, lebihnya dikit doang kok. Ini terus sama ini 4CS 16 juta lebih, cover shocknya ada, nanti dikasih baru. Sama ini WPR segitiganya oranye, dari sana dapat begini, cover shock juga ada, tahunnya 2017. Ini sekitar 18 juta lebih. Nah yang ini paling mahal, ini Husky 701 tahun 2019, cover shock ada, ini sekitar 20 jutaan. Sama ini CRF 2,5 sekitar 8,8 lah, 8,8. Nah ini yang terakhir Aprilia, cover shocknya ada, ini sekitar 15 jutaan aja, nego aja nego ini. Ya thank you. Nah kalau mau order langsung ada nomornya, Rekber boleh, Tokped boleh, BL boleh, bebas lah ya.